Halo guys, selamat datang di Regalia June Gaming. Oke guys, selamat datang di Sniper Ghost Warrior 3 di part 7 guys. Oke guys, sekarang kita udah di part 7 guys. Masih banyak guys yang udah nonton video-video Regalia June Gaming sebelum-sebelumnya guys. Kita lanjutkan lagi main game Sniper Ghost Warrior. Any intel on that special payload they're expecting? Kemarin itu kita udah ke tempat radio guys. Itu tempat bisa dibilang ya kita mengambil data kayak data gitu ya. Untuk nge-backup gitu guys. Damn. I was hoping for fireworks. Sekarang kita kayak disuruh ke tempat apa namanya ya? Kereta api gitu ya kayaknya. Kayaknya gitu. Nah, that would do in the maksimalnya guys yang udah menonton video-video yang sebelum-sebelumnya guys, kita lanjutkan lagi guys main Sniper Ghost Warrior. Kena dong, mantep, harus dapat skill point baru mulai. Banyak ya, bakal banyak nih guys. Kena dong. Oke, bentar. Sip. Oke. Headshot. Ada. Headshot pasti. Mantap. Suka banget gue. Suka banget guys. Kalau udah kena headshot gitu guys. GG. Ajib banget dong guys. Sip. Oke, sabar. Oke, sabar. Mana pasti. Cerot. Ajib banget, guys. Ajib banget, sumpah. Ajib banget, pasti dong. Pasti GG itu mah. Ajib banget, guys. Kapan lagi? Guys, ini bisa bilang game open world, kayak kalian bisa kemana-mana aja. Tingkatan dari misi kalian juga ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak menyelesaikan misi ya nggak apa-apa, nggak masalah sih. Tapi by the way ini lebih seru main misi sih, lebih seru guys, lebih ajib. Yang kita harus meledakkan tanki-tanki yang ada di sini guys. Kita tuh main bersabar guys, takutnya kita ketahuan gitu kan. Kalau ketahuan tuh bete jadinya ntar. Ngeselin jadinya guys. Kita main sabar aja. Oke, berarti ini wilayah kereta api ya. Nggak tahu ini stasiun atau apa, bukan. Kayaknya bukan stasiun nih. Kayaknya sih, kalau misalkan bener sih ya bagus gitu kan. Tapi gue juga nggak tahu tuh kita di sini suruh ngapain. Kayaknya sih gue harus bedakin kayak tangki-tangki bahan bakar kayak gitu guys ya, soalnya gue dulu pernah lewat sini juga sih. Nah nih. Tutupan. Kita main sabar aja guys, main sabar tuh enak. Seru guys. Ada orang. Ngapain? Ngapain Anda? Anda ngapain? Diam, bobo. Anda bobo di siang. Ini dulu. Kita pindahkan biar dia tidur. Dia bobo guys, minta bobo. I've got the manifest. Oh,
Oh, objektif komplit ya. Lumayan, berarti kita harus main mengambil itu ya. Sip, sip, bagus itu. Kita udah mendapatkan mana ini? Ini tepat berantakan bener ya. Apa ini? Enggak ada coy. Tepat-tepat apa ini? Oke tuh. Sip. Kolektif. Oh, oke deh. Oke, oke, thank you. Itu oke, okay. Sabar, tahan lu, tahan. Kena dong. Nah, mantap, mantap. GG, cocok, bagus. Oi. Yo, coy. Angkat anti, kita tembakin dulu biar aman guys. Mantap, kena coy. Biar aman. Yang kita jangan main geragas mati. Kita harus sabar. Oke, sabar. Main sabar tuh indah men. Jadi boleh saja. Main wallet saja, oke. Okay. Oke okay, nih. Gue pengen ke atas sih, pengen ke atas tangga ini nih. Biar gigi gitu guys. Maksudnya biar nggak ketahuan. Mantap dong. Kena dong. Si botak. Kena dong. Si botaknya kena dong. Headshot terus ya. Kalau nggak headshot tuh nggak seru guys. Lebih GG headshot dong. Jadi kita jadi kayak panen headshot. Kayaknya si ini sini diledakin nih. Oke deh. Kita harus menjaga-jaga dulu guys. Soalnya banyak banget nih penjaganya. Kenal lah. Si botak sih. Itu apa? Muncrat men. Trot gitu kan. GG sih. Apa nih? Udah kena. Bagus Juni. Aduh nih, gak bisa nembak kepala dong. Udah. Biarin. Jangan semati juga sih. Biar gak rusuh. Soalnya masalah tuh kalau sniper sakit banget guys. Oke. Biasanya disitu. Sakitnya minta ampun gitu. Sniper tuh sakit banget. Oke, kita bocorin. Biar meledak. Tankinya biar meledak. Oke, kita main sabar aja.
seperti indah, guys. Pistol, man, pistol, handgun. Oke, kita pakai drone. Drone-nya keren ya. Sumpah, drone-nya keren. GG, man. Oke deh. Iya. Oh, jadi itu benar. Sip. Boleh. Lumayan. Jadi memang harus ke sana. Nyangkut. Tiba-tiba nyangkut ya, guys. Orangnya nyangkut di dekat rel kereta api gitu. Gak bisa naik tadi. Kita buka tangkinya, terus kita ledakan. Oke, kita sabar aja, guys. Tunggu yang tepat. Oke sih, GG sih kalau misalnya gue pikir gitu ya. Kalau misalnya game-game kayak gini tuh lebih ajib kalau misalnya kita main ya santai-santai ya. Kalau misalnya nggak santai tuh nggak seru gitu, guys. Ya begitulah, guys. By the way, di sini ada kayak lagu, guys, dan memang maaf banget kalau misalnya gue ngomong terus, soalnya ya kalian tau sendiri lah bakal copyright kayak gimana, guys. Ya gitulah, guys. Ya bisa dibilang ajib lah. Kalau misalkan kalian suka game-game kayak gini tuh ya tergantung dari kalian juga gitu kan. Kalau kalian suka ya kalian mainin aja, guys. Tapi kalau misalnya kalian gak suka ya, tahu dong. Aduh, kena kan lo. Mau ngapain sih? Rusuh bener. Satu ini tuh nggak ada kerjaan nih, satu ini. Dia santai-santai, orang-orang pada yang ngejaga kan. Dia malah diem gitu. Tapi seru juga sih. Tapi tergantung dari kalian, kalau misalkan kalian suka atau enggak, tergantung dari kalian banget, guys. Tapi ya ini pasti gue mainin, nggak tahu gue mainnya cepat atau enggak, kayaknya sih tergantung dari yang lain juga, soalnya gue banyak banget game-game yang lain, jadi ntar pasti gue lanjutin, jadi tenang aja, guys. Tapi banyak ada temen gue juga bilang lanjutin lagi dong, oke, gue lanjutin. Stop dong. Wow. Satu lagi dong. Lagi. Wow. Mantep banget, guys. Mantep banget, sumpah. Ajib banget itu. Kayak itu ajib. Ajib. Kapan lagi bisa begitu ya? Oke, kayaknya mesti mau selesai nih. Kayaknya udah mulai banyak ketahuan ya. Udah mulai ketahuan soalnya udah tangkinya udah kita ledakan gitu, guys. Kita udah mulai ketahuan nih. Jadi kita berwaspada lah. Kita waspada saja, guys. Gila tuh, gigi banget tuh. Padahal sayang loh tankinya, misalkan bisa dibawa ke tempat markas gitu kan, bisa dipakai buat sendiri gitu kan, lumayan. Kenapa harus dihancurin kan, parah itu dah. Bisa dipakai buat sendiri kan, ini udah kena dong. Trot, santai aja sih, Pak. Jam saatnya santai, makanya santai. Orang lagi pada jaga, tangki udah meledak, dia malah santai kan. Gimana gak mati.
aja guys. Gue mau ke sana guys. Lost eyes on the target. He's somewhere. Oke. Siap. Siap komandan. Pak komandan, siap Pak komandan. Si Bapak komandan. Siap Pak komandan. Sip, pakai drone dulu. Kita record, kita record. Kita recording. Jadi biar dibilang kerja. Yoi, kita record dulu. Set. Kita semua dong. Udah meledak Pak komandan. Tanki-tankinya. Jadi tenang saja. Jadi tidak usah khawatir soal yang lain-lainnya, sudah kita ledakan semua. Tapi ada yang belum sih kayaknya tuh. Cuma itu doang. Oke, terus coy. Udah kayak bikin video kom apa nih? Video gitu ya. Dokumenter ya. Mantap 1-2 coy. Itu tanki padahal lumayan loh. Sumpah dibawa pulang satu aja. Dibawa pulang guys, markas gitu kan. Lumayan gitu. Kapan lagi dapat tanki satu tanki gitu kan buat perlengkapan di pusat gitu kan. Ini diledakin gitu. Sayang gitu guys. Sayang banget gitu. Satu tanki tuh berharga banget soalnya. Ya habis dong. Kameranya habis. Kayaknya sampai di sini guys buat di part 7-nya. Makasih banyak guys yang udah menonton guys. Nanti pasti gue lanjutin lagi. Sampai jumpa di video-video Regal Junior Gaming selanjutnya guys. Halo guys. Dikit lagi guys. Makasih banyak guys. Kenal. Pasti dong, kena dong. Ini akan nasi drop mantep banget sumpah. Mantep sekali. Kalau kena pala tuh aji kelihat konde gitu kan, aji banget guys. Kapan lagi kita lihat dulu. Jadi makasih banyak guys yang udah menonton video-video Regal Junior Gaming yang sebelum-sebelumnya guys. Nanti bakal gue lanjut lagi di part 8-nya. Apa dah tuh. Tapi yang masalah gue sih tadi gue jatuh dari atas. Makasih banyak guys yang udah menonton guys. Nanti pasti gue lanjut lagi di part 8-nya guys. Jadi makasih banyak guys yang udah menonton. Buat Assassin's Creed-nya pasti dilanjutin. Buat Devil Within juga pasti dilanjutin juga guys. Sama yang lain-lain juga pasti gue lanjutin, tenang aja guys. Buat apa namanya, Uncharted 4 nya kayaknya nanti gue mainin lagi deh. Di part 7 nya pasti dilanjutin juga guys, tenang aja guys. Sama apa namanya, Uncharted The Lost Legacy nya buat di part 3 nya nanti gue coba mainin lagi guys. Jadi tenang aja, pasti gue mainin. Mudah-mudahan tamat buat yang Uncharted The Lost Legacy nya sama Resident Evil 5 nya pasti kalau dilanjutin. Jadi tenang aja guys, makasih banyak guys yang udah nonton guys. Seru banget guys. Sayang banget kalau misalkan gue gak nerusin, soalnya ya ajib banget sih. Emang game-game kayak gini tuh ajib gitu guys. Jadi ya tergantung dari kalian juga gitu kan. Sorry gue anjir, dari tadi gue bilang terus emang dari tergantung dari kalian gitu kan. Kalau misalkan soalnya emang seru gitu guys. By the way, ini sudah pukul siang guys. Jumat. Gue harus jumatan. Jadi ya gue gak bisa lama mainnya, sekitar 20 menitan lah. Ya maaf banget guys. Ya sekarang gue bakalan mau jumat dulu. Jadi makasih banyak guys yang udah nonton guys. Mantap banget guys. Gokil sih, ajib banget sih. Jadi makasih banyak guys. Nanti pasti gue lanjutin.
beres ya. Jadi sekalian dengar udah azan, nanti pasti gue mainin guys. Jadi makasih banyak guys. Jadi kalau kalian yang beragama Islam atau kalian mau sholat, selamat beribadah guys buat sholat Jumatnya. Jadi sampai jumpa di video-video Regal Journey Gaming selanjutnya guys. Makasih banyak guys. Tenang aja guys. Ini gue stand dulu sebentar guys. Di luar udah azan. Soalnya udah azan guys. Jadi dikit lagi guys, sampai misi selesai. Oke. Okay. Misi selesai. Ini bukan dari game ya, emang real ini lagi. Udah jam 12 siang. Bukan jam 12 siang, jam setengah 12 sih, jam setengah 12 guys. Udah waktunya sholat Jumat. Nanti pasti gue lanjutin guys. Ini bukan dari Sniper Ghost Warrior-nya ya, emang udah azan gitu guys. Gua mau ngecek dulu soalnya. Nanggung. Oke guys. Sampai jumpa guys di video-video Regal Journey Gaming selanjutnya guys. Bye bye. Anjir bener. Nanggung kita lagi, masih mau ngecek. Lumayan soalnya guys. Apa itu? Sip. Oke guys, ternyata tidak ada apa-apa, cuma ada peti aja guys. Sip, sampai sini dulu guys. Semuanya guys, thank you. Sip. Mission success, thank you guys. Mantap.